Selain memastikan kelayakan dan keamanan kendaraan yang akan beroperasi mengangkut pemudik lembaran, Bupati juga turut mengecek kendaraan pengangkut dengan memeriksa kelengkapan instrumen pendukung pada kendaraan tersebut. Setelah dicek dan dinyatakan lulus uji kelayakan, kendaraan tersebut kemudian ditempeli stiker keselamatan di kaca bus yang sudah lulus uji kelayakan di Terminal Ciakar Sumedang. Ya, hari ini saya sengaja ke terminal untuk mengecek kesiapan armada di arus di arus mudik ini. Pertama, si kuantitas tersedia dengan cukup. Kedua, dan si kelayakan jalannya mungkin sudah dicek. Setiap pemberangkatan ada rem cek. Target ini untuk mengecek seluruh kelengkapan kendaraan berfungsi dengan baik. Dari mulai lampunya, remnya, bipernya, dan sebagainya. Kemudian di dalamnya pun ada untuk mencatatkan sebagainya untuk menjamin keselamatan para penumpang. Ya, kita ingin memastikan bahwa penumpang yang melaksanakan mudik ini terjamin keselamatannya dengan melakukan pengecekan di lokasi. Bupati mengimbau masyarakat yang akan mudik menggunakan bus umum sebaiknya melihat dan meneliti kendaraan yang akan dinaiki dan lebih berhati-hati dalam memilih angkutan mudik kali ini, karena dengan memperhatikan hal tersebut, keselamatan jiwa para pemudik dapat dicegah dan terhindarkan. Diki Guntara, Bandung TV.